Bawa deh jauh sudah jangan bale-bale. Mau bagaimana lagi kalau suta pele? Sasurela kau bawa jauh, satakan kembali untuk mau terjatuh. Hai, hai guys, balik lagi sama aku di reactionnya Abang. Ya guys, gimana kabar kalian hari ini? Udah pasti baik-baik aja dan udah pasti sehat-sehat aja gitu ya kan? Karena hari ini adalah hari yang baru dimana kita udah siap untuk mau langsung aja nge-react lagi gitu ya kan? Dan ya, sebelum kita lanjut nge-react, gue kasih kesempatan untuk lo orang semua langsung subscribe, nyalain loncengnya ya, supaya lo orang semua dapat notifikasi terbaru dari channel gue, dan supaya lo orang tuh gak ketinggalan gitu ya kan? Apalagi untuk lo orang nih yang benar-benar kangen banget sama Betran Peto gitu ya kan? Udah lama gue gak nge-react-react gitu lagi ya kan? Ya udah langsung aja lah ya, 5 detik subscribe, nyalain loncengnya, dan jangan lupa untuk kalian follow Instagram gue di sini supaya kita bisa berteman, supaya kita bisa ngobrol, dan supaya kita bisa apapun itu gitu ya kan, kayak lu mau nanya, "Bang, ini gimana sih caranya, Bang?" Ya udah lah ya, langsung aja lah ya. 5 detik dari sekarang ya. 5 4 3 2 1. Selesai. Ya guys, sekarang kita udah siap untuk mau langsung aja nge-react. Di sini udah ada Betran. Di mana lu orang semua bakalan kangen banget gitu ya kan. Dan ini ya yang gue lihat sih ini ada judulnya Betran nyanyiin lagu rohani. Ya, sebelumnya mohon maaf banget nih. Kita bukannya mau yang gimana gitu, tapi emang mau nge-react aja gitu ya kan. Ya, gue yakin lu orang semua pada cerdas lah. Gitu ya, kita lihat nih ya. Ini 8 menit nih, panjang banget nih ya. Oke ya, kita lihat ya. Check this out. Let's do this. Oh, gue tahu nih lagunya. Oh, ini si siapa namanya? Gue lupa lagi, dia lagi nyetem gitar ya. Yeah. Nih, Kenta ngerti nggak ya? Kan dia Jepang ya. Ya, yeah, oke deh, next. Ntar dulu deh, ini belakang siapa sih? Gue nggak tahu. Oke, okay, next. Oh, ini Vito ya? Vito, iya. Iya, yeah, baru ingat gue. Oke, okay, next. Hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti. Tuku persembahkan hanya ini Tuhan hidupku sebagai seumur hidup. Gue jujur ya, gue kalau misalnya dengerin lagu yang ini, itu benar-benar yang kayak merinding gitu, terus gemeter gitu loh. Kayak gue takut gitu loh. Ya, oke okay deh, next. Tadi dulu, ini diulang ya? Mendadak putus gitu tadi. Oke, okay, next. Oh, dia ulang ya. Waktu pertama kali. Enggak, kenapa jadi berubah? Tadi kan lagu rohani ya? Ya, gimana dong? Kentang ya, kita terusin aja lah ya. Oh, ini jadi modelnya tuh model medley, cuma judulnya kayak gini ya. Oh, oke. Okay. Next. Ini gak nih? Oh, dia gak medley ya? Ntar dulu deh, gue kayaknya tapi pernah nge-react ini gak sih? Gue lupa deh karena saking banyak ya. Tapi, it's okay. Next. Jadi Mandarin ya, di Mandarinin. Oh.
Terimalah lagu ini dari orang biasa. Enak juga ya kalau dimandarinin ya. Miss gitarnya. Oke. Ini enggak, aku tadi agak bingung di depannya aja sih, kenapa harus diambil yang, aduh, kalau misalnya gue kira tuh tadi tuh kayak dia full gitu loh, kayak dia lagu rohaninya full gitu, ternyata cuma sedikit doang. Aduh, enak banget padahal yang lagu rohaninya menurut gue. Tapi ya yaudah deh, coba dengerin lagi ya. Kentang nih, dikit lagi nih, udah mau habis nih. Next. Overtune. Dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Miss gitarnya. Yang ku punya hati yang setia. Yang ku buffering dong. Oh, ini tuh kayak rekaman live ya? Kelihatan ininya di sini. Oh. Gua enggak tahu nih orang-orang ini bisa ngambil dari mana dah. Deh. Oke, okay guys, selesai dan bentar coba gua main lihat deh. Like yang nonton dia bisa beli keteng. Mencapai the next kita ininya. Oke, okay guys, selesai dan ya gue agak ngegocek aja sih awalnya karena ya kan depannya kan tulisannya lagu rohani gitu ya, dan gue juga nggak tahu deh full apa enggaknya, ternyata cuma sepenggal doang gitu loh. Dan ya menurut gue keren gitu, jarang banget veteran nyanyiin lagu rohani dan itu benar-benar yang kayak wow, gue baru denger nih. Tapi kalau bisa sih full ya gitu ya, gitu sih. Oke, okay guys, gimana menurut kalian? Kalau menurut gue ini udah keren, dan jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe kalau emang kalian suka. Dan jangan lupa untuk kalian selalu jaga kesehatan, terus kalian selalu support gue, support siapapun itu yang kalian suka atau kalian sering nonton ya. Ya udah, pokoknya di share gitu, dibanyak-banyakin gitu ya. Oke, okay guys, terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Aku Ed Kata Jose, PK Jose Pardede. I'm your big boy, signing out. Yeay!